coba apa ya, kopi latte tadi ya. Coba itu nyala. Nih lihat ini. Ya dirasakan nih. Rasakan dulu. Iya lah, enggak coba. Jadi rasanya apa manis. Oke, kita ngopi dulu biar tambah nikmat sahdu malam minggu. Nih, lagi jalan-jalan di Korea malam-malam, malam minggu, sambil lihat nih keadaannya seperti ini. Kalau lagi malam banyak orang ini pada minum-minum. Ini ada warung-warung, ada buka-buka. Adanya pun jalannya pun oke, rame juga malam minggu. Tulisannya tuh semua di sini, kanan kirinya ada warung, tapi bukan warung remang-remang. Nah ini ada warung-warung yang cukup rame malam minggu pengunjungnya. Tapi ini tempat orang pada minum, tapi di sini orangnya walaupun minum aman-aman aja, nggak ada rame-rame. Oke, nanti kita lanjut mampir ke kopian di sini, kopi Angel. Kopi Angel, nanti kita mau ngopi sebentar di sini biar tes. Kita nanti lihat rasakan kopinya kayak apa di Korea sini. Ini tempatnya. Nah ini Angeline Just Coffee. Angeline Just Coffee. Kita nanti coba masuk ke dalam Angeline Just Coffee, oke? Okay? Situasi kedai kopi yang ada di Angelina dalamnya macam ini. Mungkin tata ruangannya nanti boleh dicoba di rumah kita yang mau usaha kopi. Nah ini dari tata ruangannya, untuk meja-mejanya, untuk menu-menunya itu sana dibuat serapi mungkin. Ini ada harga-harganya, gelas, termos. Cangkir harganya 11.000, 20, 70 ini. Menunya ada kopi macam-macam, americano. Kopi latte, ada teh, ada yang lainnya juga. Pokoknya komplit. Oke lor, kita lihat yang atas, ruangan yang atas di Angeline Coffee ini adanya macam mana. Ada banyak ruangannya, cukup damai, sepi. Itu tempat ngerokok di sana.
kanan kiri pun tuh. Di kanan kiri ada supermarket kecil-kecilan. Oke, ini kopi yang mau diminum ada 3 macam. Mudah-mudahan nanti kita bisa nikmati kopinya. Kopi rasa apa nih? Ini apa yang ini? Ini kopi cappuccino. Cappuccino apa sampean? Ini saya karamel. Terus ini kopi latte. Kopi latte. Coba nanti kita rasakan kayak apa kopi latte-nya. Gimana rasanya? Jos. Nah, ini kopinya mungkin mantep. Ini rasa cappuccino nih, ya? Greget. Mantap. Disambi tuh. Mantap pokoknya. Tapi rasanya pun tambah mantap. Rasakan lagi. Oke. Kalau yang ini belum dirasakan nanti. Ini diaduk dulu, Mam. Enggak diaduk toh? Enggak. Masa? Iya, Bang. Wah, ya ini. Nih, sebentar diputer nih. Aku tak minum coba. Nah, oke, ini coba apa ya, kopi latte tadi ya. Coba itu nyala. Nih lihat ini. Belum dirasakan nih kayaknya. Rasakan dulu, sudah. Endahlah. Rasanya juga kalau orang Jawa kurang manis. Iyalah. Tidaknya ilat Jawa. Jadi rasanya kurang manis. Oke, kita ngopi dulu biar tambah nikmat sahdu malam minggu. Habis dari kopi, lihat-lihat odeng dulu lor, ini tempatnya untuk mengodeng. Nah, ini ada goreng-gorengan sama apa itu, mantap. Nanti jalan-jalan terus mana pulang dulu biar kembang bisa munyer. Pohon kembang bisa munyer ya. Kembang apa we? Namanya kembang bluro. Kembang Brunei. Kena angin muter sendiri nih buat